Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nak pilih yang mana ni? Universiti awam, universiti swasta, ikatan 6, politeknik, matrikulasi. Mana satukah pilihan yang tepat? Umum pelajar lepasan sekolah menengah pastinya buntu dalam membuat pilihan kerjasama dan Wa'imah juga ianya terkesan kepada ibu bapa khususnya yang nak menentukan anak-anak mereka ke jalan yang terbaik untuk meneruskan pengajian. Maka bersesuaian dan bertepatan dengan topik berbicara santai kita pada pagi ini, melahirkan pemimpin masa hadapan, kenali UPNM melalui syarat kemasukan dan keunikannya. Jadi bersama dengan saya, Muhammad Rosidi Biramli, selaku moderator anda, juga bersama dua orang panel yang sangat arif bagi merungkai persoalan kita sebentar tadi. Jadi saya perkenalkan dahulu, di sebelah kiri saya, Encik Muhammad Fadil bin Zainal, selaku timbalan pendaftar, bahagian pengurusan akademik Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan di sebelah hujung sana, kita ada Encik Muhammad Kaisi bin Lokman, dari unit pengambilan kemasukan promosi dan pemasaran pengurusan akademik Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar panel-panel kita hari ini? Assalamualaikum. Semangat ya. Alhamdulillah sihat-sihat. Alhamdulillah. Juga dengan moderator kita. Jadi sihat. Okey, alhamdulillah. Tengoklah sihat macam mana. Okey. Kita hari ini berbicara kita secara santai je, so janganlah terlalu stress, jangan stress, okay? Kita teruskan, okay, tak kenal maka tak cinta sebelum memulakan sesi berbicara kita. Ayuh, jom kita sama-sama kenali serta menjelajah keunikan, kehebatan kampus UPNM di mana satu-satunya universiti yang berada dalam persekitaran yang luar biasa dan berbeza. Ayo kita saksikan. Okey, begitulah tadi keunikan yang saya ceritakan tadi mengenai Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang dikatakan satu-satunya yang berada di dalam persekitaran ketenteraan. Itulah yang menariknya ya. Okey, kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan tontonan festival bicara ini secara live di platform media sosial Facebook, BPKP-JPT, juga boleh mengemukakan sebarang kemusykilan atau persoalan di mana kita akan menjawab segala persoalan-persoalan yang terbuku di pemikiran anda semua. Okay? Jadi baiklah, sebagai sebuah gedung ilmu unggul berfokuskan kepada aspek pertahanan dan keselamatan khususnya, boleh Encik Fadil kongsikan bersama kita sedikit latar belakang UPNM ini sebenarnya? Okay, terima kasih kepada saudara moderator, Encik Didi.
Dan juga saya ucapkan syukur juga kepada kepada atas peluang diberi oleh pihak KPT untuk pihak UPNM kita mempromosikan beberapa program-program kita, dan diharapkan apa yang kita beri pada pagi ini menjadi satu perkongsian dan juga memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berkongsi kita pada pagi ini. So sebelum itu saya akan ceritakan sedikit sebelum ini sejarah yang ada sebelum ini, yang mana sebelum ni kita dikenali sebagai kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ATMA ataupun nama penuhnya adalah Akademi Tentera Malaysia, yang mana pada waktu itu kita ditubuhkan pada 1 Jun 1995. So daripada situlah pada waktu itu kita adalah sebuah akademi saja, yang mana pada waktu itu diketuai oleh komandan ketenteraan di Kementerian Pertahanan, dan pada masa itu kita melakukan dan menjalankan kolaborasi program pengajian, program-program akademi kita bersama dengan pihak UTM. So pada masa itu kita tiada lagi. Jadi pada waktu itu kita menjalankan program-program akademi dah ada dan kita buat bersama pihak UTM. Dan lanjutan daripada itu, dan beberapa mesyuarat dan juga perancangan strategik telah dibuat, dan alhamdulillah pada waktu itu mantan mantan Menteri Pertahanan pada waktu itu telah memberikan beberapa ilham dan juga inspirasi kepada akademi ini supaya kita dinaik tarafkan. Sebab kerana kita memerlukan bakal pegawai-pegawai kadet, pegawai-pegawai tentera yang bertauliah, yang berkarakter untuk memenuhi peluang di Kementerian Pertahanan. Jadi daripada lanjutan daripada itu, maka Universiti Pertahanan dan Malaysia telah diwujudkan. So Universiti Pertahanan diwujudkan pada tahun 2006. So pada 2006 pada waktu itu kita telah diwujudkan dan kita telah diletakkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi pada waktu itulah. So pada waktu itu kita wujud dalam satu skala yang kecil, ada beberapa fakulti dan juga pusat telah dan pada waktu itu kita adalah universiti awam yang ke-20. Itu sedikitlah berkaitan dengan sejarah. Masa ATMA tu kita semua tentera cepat dia. Ya betul. Pada masa tu semua adalah kadet-kadet lah. Kadet-kadet masa ATMA tu. Ya, masa tu kita tak offer lagi pada pelajar awam. Dan apabila kita dah jadi universiti pertahanan, ya baru masa itulah kita pun dah ada beberapa kategori pelajar. Itu nanti kita akan cerita nanti lah. Ya betul. Nanti kita akan ceritakan balik. Kita pun digelarkan sebagai universiti yang paling bongsu ya. Ya betul. Betul. Di antara 20 universiti ya. Betul. Okey, dalam mendepani cabaran semasa dan akan datang, semestinya dalam konteks keboleh pasaran kerja darurat, kita mengambil maklum bahawa UPNM sendiri sangat committed dalam melahirkan produk yang relevan bagi memenuhi keperluan industri serta menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi Cik Fadil, boleh ceritakan dan kongsikan sedikit keistimewaan pelajar-pelajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini. Okey, sekejap ya. Okey, sebenarnya dari segi keunikan kita di pandemi ini kita ada banyak lah. Okey, yang pertamanya kita ada GE. Okay. Cuba kalau kita tengok GE ini adalah orang kata kebolehan pasaran, yang mana pelajar kita setelah 6 bulan dia dah habis daripada belajar di program-program yang kata yang telah diambil, mereka akan bekerja. Daripada data itu akan ditarik dan diambil oleh pihak KPT, dan daripada data tersebut menunjukkan okey daripada tahun 2016 kita sampai dah 2019 kan, saya akan baca betul. Okey, 2016 kita 94.3%, iaitu kita ranking yang kedua daripada iaitu 96.4%. Kita menjadi ranking yang pertama daripada 20 universiti. So satu pencapaian yang hebat. Dan seterusnya pada tahun 2018 kita 93.8%, iaitu ranking kedua daripada 20 universiti, dan pada tahun 2019 kita mencapai 96.5%.
kembali menjadi menjadi first apa ranking pertama daripada 20 distrik. So ini menunjukkan daripada tahun 2016 sampailah 2019, alhamdulillah pelajar-pelajar yang dihasilkan oleh Universiti Pertahanan Nasional Malaysia berjaya mendapat kerja di sektor-sektor awam dan juga sektor-sektor swasta dan juga di di kementerian pertahanan lah. So kita amat bersyukurlah dengan pencapaian yang telah di pelajar-pelajar kita dan kita amat berbangga. Dan ini juga menunjukkan salah satu orang kata keunikan yang tidak menjadikan itu sebagai jaminan pada tuan-tuan dan perempuan, tapi insyaAllah dengan menjadi produk daripada UPNM ni, insyaAllah peluang kerja anda akan terjamin, masa hadapan anda akan lebih lebih orang kata lebih nampak. Saya teringat apa ni, ni saya nak mengimbau kembali kenangan ya. Sebelum ni dalam siri orang kata jelajah ke universiti, pernah satu ketika dahulu bekas menteri pengajian tinggi datang ke UPNM. Dia mengadakan siri apa ni, ucapan di UPNM. Dan pada waktu itu dalam ucapan beliau, beliau telah mengatakan ini dia punya apa ni, petikan statement dia kata, bariskan kepada saya 20 pelajar universiti awam di hadapan saya. Daripada itu dia tahu pilih-pilih, lebih agak inilah pelajar ataupun produk daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. So itu apa menunjukkan apa? Sebab kalau kita lihat 20 universiti, pelbagai-bagai jenis karakter pelajar, perangai, wajah, bagaimana bekas menteri itu boleh mengatakan begitu, dia boleh confident begitu. So ini menunjukkan itulah orang kata itulah tindakan kelebihan kan, produk-produk kita. Juga identiti. Maksudnya apabila dia kalau dia lihat tu je, dia tengok dengan gayanya, semangatnya, karakter dia, apa, cara pemakaiannya lain daripada lain, dan kita boleh terus nampak. Dan kita pun dapat daripada maklum-maklum daripada pihak industri dan juga apa daripada company-company yang mana pelajar-pelajar kita telah bekerja di syarikat-syarikat tertentu, di private ataupun awam. Dan hasil daripada maklum-maklum yang diberi mereka kepada kita juga menunjukkan satu orang kata positif, yang mana kita dapat melihat macam mana pelajar kita ni apabila menghadapi ujian terbuka tu, karakter dia. So nampak jelas, itu yang menyebabkan menjadi orang kata satu attraction lah, ataupun satu menarik minat kepada orang kata company ataupun syarikat-syarikat swasta ataupun awam untuk mengambil pelajar kita, insyaAllah. Sebab pelajar itu adalah pelajar awam ataupun pelajar kadet, insyaAllah. So kadang-kadang orang kampung pun tanya apa GE itu, maknanya GE itu kata apa jual dia tadi? Boleh pasal apa, yang mana produk kita keluar tu ada kerja. Ya, yeah, betul. Ada kerja dia, maknanya ini kita satu kajian yang untuk menerangkan apa boleh pasaran graduan, apa maknanya dah graduate dan ni berapa yang dapat kerja di hutan tahun tersebut. Ah, itu nama dia kita nak. Ya, yeah, betul. Kadang orang tak faham yang semua. Betul. Mestinya kita nak belajar di peringkat yang lebih tinggi ni sehabis daripada melanjutkan pelajaran itu. GE ni diukur untuk menentukan universiti tu melahirkan produk-produk yang terbaik ataupun tidak. So sebetulnya untuk dipasarkan. Betul. So itulah satu pencapaian yang sangat terbaik daripada di UNM. Cuma saya nak tambah sikit tuan-tuan moderator kan, sebab takbir gitu sebenarnya maklum. Sebab kita nak cerita kulikan tadi kita dah sebut pasal GE, itu salah satu daripada attraction kita. Saya lupa tadi saya dah sebut tadi kita ada kadet, kita awam. So itulah membezakan kita, pelajar kita dan juga universiti kita daripada universiti lain, yang mana universiti lain semua ada pelajar awam. Pelajar awam sahaja. Tapi di UPNM kita ada pelajar awam dan juga pegawai kadet. So, nanti kita akan terangkan apa perbezaan mereka tu, tapi itulah satu-satunya universiti yang ada. Dan yang ketiga, yang seterusnya, bidang tujuan kita ataupun universiti akan ada bidang tujuannya. Jadi di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, bidang tujuan kita adalah pelajar itu yang bawakan kepada imej dan juga karakter Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okay. Dan seterusnya kita juga, kalau kita lihat daripada kelebihan pelajar kita, kita juga ada apa ni orang kata, dipanggil kita ada model yang mana dipanggil C attribute, leader of character.
So kita boleh lihat nanti saya akan dipancarkan kereta. Okey, ada slide ya. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh lihat. Okey, ini adalah model kita. So ada 6 orang kata elemen ataupun domain yang ada dalam apa? Six attribute ni. Okey, saya akan terangkan satu-satu supaya tuan-tuan puan-puan dapat melihat apakah yang kata tu tadi. Apa yang dimasukkan oleh panel unik ni independent. So benda ni tak ada di universiti lain tapi hanya ada di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey, yang pertama kita ada elemen yang pertama adalah pegawai bergraduat. So apa yang masukkan dengan pegawai bergraduat tu adalah apabila kita mereka masuk pada program-program tertentu, contohnya 3 tahun setelah tamat pengajian anda akan digraduatkan dan anda akan berkomunikasi. So di situlah itu dia dimasukkan dengan pegawai bergraduat. Okey, yang seterusnya adalah pegawai bertauliah. Okey, apa benda pegawai bertauliah ni kan? Okey, pegawai bertauliah ni adalah fokus ataupun khusus kepada kita kena ada 2 jenis pelajar kan? Kita ada pelajar awam, kita ada pelajar kadet. So ini adalah kepada pelajar kadet. So pelajar kadet selain dia convocation, bergraduat, mereka juga akan ditauliahkan sebagai pegawai kadet, pegawai kadet untuk menjadi sebagai pegawai tentera nanti lah. So itu adalah yang dimasukkan dengan pegawai bertauliah. So yang seterusnya ditauliahkan oleh agung kan? Ya, itu special dia panel. Kita bukan saja bertauliah di agung, kita convocation, kita punya chancellor pun yang dicari. Ya, dia punya beza dengan universiti lain. Orang lain mungkin cutan, kita ni agung sama ada convocation ke ataupun bertauliah, dua-dua akan di oleh agung kita. Ya. So seterusnya kita ada yang ketiga domain yang itu tali pinggang hitam. So tali pinggang hitam ni adalah setiap pelajar sepanjang pengajian dia mengikut tempoh pengajian 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, mereka mestilah mengambil orang kata seni mempertahankan diri. Tak kisahlah apa saja yang anda minat, anda minat taekwondo ke, silat ke, tinju ke, tomoy ke, semua tu ada dekat tempat kita. Jangan risau, jangan khawatir. Masuk saja universiti pertahanan, semua disediakan. So anda akan dapat, itu yang ketiga lah. So yang keempat iaitu imam dan juga pemimpin agama. Okey, di Universiti Pertahanan yang sedang Malaysia ni, kita bukan sahaja menekankan atau menitik beratkan kepada aspek-aspek tapi kita juga melihat kepada aspek kerohanian. So di sepanjang anda belajar di Universiti Pertahanan, anda akan diajar dan juga dipupuk untuk menjadi imam dan juga mengikuti beberapa kursus-kursus yang tertentu yang dijalankan oleh pusat Islam kita di Universiti Pertahanan, yang mana akan ada makam-makam ataupun medik-medik tertentu yang anda akan dapat. So dari situ anda akan dipupuk berkaitan dengan aspek kerohanian. Okey, dan seterusnya yang kelima iaitu satu pelajar satu sukan. So apa maksud dia satu pelajar satu sukan ni? Okey, satu pelajar satu sukan bermaksud setiap pelajar at least mesti ada satu sukan panjang tempoh pengajian dia. Maknanya kalau katakan anda minat rugby contohnya kan, so ada kena ni lah, anda akan join masuk kepada sukan rugby sekurang-kurangnya satu sukan panjang tempoh pengajian anda. Okey, dan seterusnya kita kena officer and gentleman. So officer and gentleman ni sebenarnya adalah itulah tadi kita dah tekankan, kita dah suntikkan berkaitan dengan pelajar. Pada pelajar tu anda berkomunikasi, itu anda bertauliah. Pada masa yang sama anda belajar seni mempertahankan diri dan juga aspek agama, sukan. Dan yang terakhir adalah officer and gentleman yang mana merangkumi kesemuanya, yang mana anda akan diajar untuk menjadi how to be seorang officer dan gentleman yang baik. Maksudnya anda akan diajar dari segi etiknya untuk menjadi seorang officer dan juga gentleman. Maksudnya anda akan diajar dari segi adab-adabnya, gaya-gayanya, protokolnya, semua. So dari situ akan ada akan diajar. Okey, 6 benda ini adalah orang kata nilai tambah yang diberi oleh Universiti Pertahanan kepada pelajar-pelajarnya. Dan pada masa yang sama, setelah anda habis diploma LOC ataupun kita panggil diploma Leader of Character yang saya sebut 6 tadi lah. So maksudnya ini adalah kata diploma tambahan yang kita beri. So anda akan dapat degree kepada program yang anda ikuti, dan kedua anda akan dapat diploma ni. So maksudnya apabila anda ingin kata menghadiri mana-mana ujian temuduga yang diadakan oleh
company-company di luar, anda boleh tunjukkan kepada pegawai semua manusia di sana yang anda ada satu lagi orang kata nilai tambah, iaitu diploma leader of character, yang mana merangkumi kepada 6 perkara yang mana kita tengok tadi lah, sukan, ada agama, ada semua, yang mana UPNM telah membantu anda menjadi seorang manusia yang sempurna, insyaAllah lah. Sesuai itu dengan tajuk kita tu, melahirkan pemimpin. Betul. Masa hadapan. Yeah, insyaAllah. So itu sedikit berkaitan dengan leader of character. Okay, saya nak cerita satu hari satu malam. Habis berkaitan dengan sedikit lagi lah saya akan ceritakan. Okay, kita antara kitanya, kita UPNM ni kita beza. Kita nak chancellor kita, kita adalah satu-satunya lah yang chancellor kita yang mana dilantik dari Kementerian Pertahanan, iaitu jeneral-jeneral yang berkelayakan, yang berkarisma untuk menjadi net chancellor kita. Kalau di sisi lain semuanya dilantik mungkin staff awam di kalangan profesor akademik. So itu beza kita. So selaras dengan Universiti Pertahanan Negeri Malaysia. Walaupun kita diletakkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, tapi net chancellor kita adalah pegawai tentera yang berkebolehan. Okay, dan seterusnya kita punya persyarah ini pun tak dapatlah di universiti lain. Persyarah kita ada dua kategori, iaitu kita ada persyarah awam dan juga persyarah tentera. Itu bezanya, kalau universiti lain semua persyarah awam kan? So itu bezanya, sebenarnya pelajar ada dua kategori, pelajar awam dan juga pelajar tentera. So saya rasa mungkin saya berhenti di situ saja untuk berkaitan dengan ini. Yang lebih lanjut nanti besok anda masuk ke Universiti Pertahanan, insyaAllah kita akan ceritakan lagi dengan lebih lanjut. Baru nampak. Betul. So itu saya rasa bersikir aku. Saya terangkan kepada moderator. Kena alami sendirilah bagaimana keunikan yang berada di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini. Macam kita kata tadilah, lepas tamat belajar, lepas menghabiskan pengajian, mudah dapat kerja, okay? Membentuk keterampilan, identiti UPNM, pelajar UPNM itu sendiri. Sebab kita dah melahirkan ribuan graduan-graduan yang kita katakan berkelas dunia, Cik Fadil dan Cik Kaiti. Bukan sekadar berkelas dalam negara je, tapi berkelas dunia. So kita pun sendiri banyak aktiviti-aktiviti kata orang dan itu membawa nama baik UPNM ke pesada antarabangsa, yeah, khususnya. Okay. Cik Kaisi pula, kita berbalik kepada Cik Kaisi, UPNM juga committed terhadap pendekatan yang menyeluruh dalam komprehensif, menawarkan program-program akademik setanding ITT dalam negara dan luar negara. So jadi boleh tak Cik Kaisi sendiri ceritakan apa program-program yang ditawarkan khususnya yang terdapat di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia? Silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, iaitu Cik Didi, memang mencapai sampel dan atas sampai pada pagi ini. Saya akan terangkan, okay, kita nak tahu sebenarnya umum mesti nak tahu apa yang ada di UPNM, apa produk-produk yang ditawarkan di UPNM. Macam orang jual barang lah kan, orang jual barang, okay, kau jual apa sebenarnya? So di UPNM, kita ada produk yang ditawarkan. So, pelajar-pelajar memiliki pengajian di peringkat institusi pengajian tinggi. Okey, kali itu kan di UPNM kita ada tiga kategori program, okey? Tiga jenis program di UPNM, iaitu kita ada program asasi, diploma dan juga sarjana muda. Maknanya asasi dan diploma adalah untuk pelajar lepasan SPM setara, manakala untuk sarjana muda adalah bagi mereka-mereka lepasan STPM setara. Okey, saya akan terangkan, okey. Kalau kita tengok di slide sekarang yang boleh semua lihat, okay, kita ada program asasi perubatan, asasi kejuruteraan dan teknologi, asasi pengurusan dan strategi. Okay, saya nak tekankan dekat sini untuk calon-calon nanti yang untuk memohon dalam UPU online, untuk memohon ke program UPNM. Asasi perubatan ni bagi mereka yang betul-betul berminat jadi ini, untuk jadi doktor dan berminat dalam bidang perubatan. Make sure dia betul-betul minat, bukan first choice kita letak medik lah, tapi sebenarnya bukanlah untuk masuk walaupun result dia bagus. Okay, result dia bagus, kata dapat straight A. Okay, just letak medik je lah, confirm nanti. Okay, universiti lain pun letak medik sekurang-kurang. Tetapi sebenarnya dalam jiwa dia, sebenarnya nak jadi engineer.
So kita nak benda tu nanti kita terangkan. Jelas. Jelas apa yang you minat sebenarnya asasi perubatan adalah untuk menjadi sarjana muda doktor perubatan di UPNM. Dan kita minta kalau boleh pelajar-pelajar ni mohon berdasarkan apa yang anda nak. Berdasarkan apa kelayakan akademik. Jangan disebabkan oleh paksaan ibu dan bapa, itu kena sebabnya kebanyakannya kita tengok ada sejarah-sejarahnya kesilapan yang berlaku adalah pelajar mohon disebabkan oleh bapa dia yang ibu bapa dia mengaturkan untuk dia. Tapi apabila dia masuk dan belajar, tiba-tiba benda tu tidak, orang kata dia tidak, Tapi kalau ini tepuk dada, tanyalah diri sendiri. Ya, okey. Okey, kita ada asasi perubatan di PNM, okey. So make sure dalam UPU online nanti letak yang pertama kalau yang untuk asasi perubatan. Kita ada juga asasi kejuruteraan dan teknologi. Okey, asasi kejuruteraan teknologi ni untuk apa sebenarnya? Dia menjurus kepada kejuruteraan dan juga teknologi maklumat. Okey, itu cabang dia. So, mana mereka-mereka yang minat untuk mengikuti program degree nanti sarjana muda kejuruteraan mekanikal ke awam saja elektrik. So, kena pilih program asasi di PNM iaitu asasi kejuruteraan dan teknologi. Jangan risau. So, masa asasi nanti you belajar adalah asasi kejuruteraan teknologi ni memang subjek-subjek memang untuk teknologi. Okey, kalau minat untuk program komputer, you kena mohon juga asasi kejuruteraan dan teknologi. Okey? Just program untuk apa kata apa untuk pengurusan saja sebab dia talk dengan pengurusan. Tak, kita ada juga program perubatan, kita ada program kejuruteraan dan teknologi. Program komputer pun kita ada. Okey. Maksudnya di sini Cik Kaifi, kalau kita tengok daripada asasi kejuruteraan dan teknologi itu merangkumi dua bidang utama iaitu kejuruteraan dan sains komputer dan komputer dan maklumat. Ya. Bukan saja sains komputer, okey, dalam kumpulan asasi kejuruteraan dan teknologi sebenarnya okey, kita ada kejuruteraan. Kejuruteraan pun kita ada beberapa jenis kejuruteraan. Kita ada kejuruteraan awam, kita ada mekanikal dan juga kita ada elektrik dan elektronik. Okey, untuk yang teknologi itu, maksudnya teknologi, asasi teknologi itu adalah sebenarnya dia adalah gabungan kepada dua jenis apa kata program lah. Yang pertama adalah program yang melibatkan dari segi komputer, sains komputer, keselamatan komputer itu. Di dalam juga akan ada program-program yang seperti program maritim ataupun logistik. So itu sebenarnya okey, kalau anda berminat kepada sama ada kejuruteraan teknologi itu yang bernama sains komputer dan juga maritim. Anda kena buat satu pilihan, orang kata pilihan yang betul lah, yang tepat. Jangan minat kat situ, pergi ke asasi perubatan. Itu kadang-kadang telefon kami, tak dapat cik, kenapa tak dapat? Sebabkan salah pilih lah. Itu nanti kita akan terangkan dengan lebih detail di akhir nanti. Tapi itu adalah orang kata antara kesilapan-kesilapan kakak-kakak dan juga abang-abang sebelumnya. Okey, seterusnya kita ada program asasi pengurusan dan strategi. Okey, ni memang dia ada satu asasi pengurusan dan strategi ni bagi mereka yang minat untuk program contoh cabang dia adalah untuk pengajian strategi sumber manusia. Dalam asasi pengurusan dan strategi ni ada bahasa dan sains sosial, bahasa dan komunikasi silam budaya, mana-mana yang nanti umum yang nak pelajar-pelajar yang nak berminat untuk program bahasa asing ni. So boleh memilih lepas SPM nanti asasi pengurusan dan strategi. Okay, so berapa tahun belajar asasi? Kita belajar asasi hanya dalam tempoh satu tahun saja. Satu tahun dan terus akan sambung ke sarjana muda di UPNM. Okay, selain daripada itu kita ada program diploma, iaitu diploma, kita ada program diploma pentadbiran perniagaan. Sebelum tu, okay, untuk maklumat semua, yang asasi tadi tu adalah program bertemu duga ya. Bertemu duga. So kalau nak dipanggil temu duga, strategi dia mesti buat pilihan pertama dalam EPU online nanti. Okay, kita ada seterusnya program diploma pentadbiran perniagaan, diploma pengurusan logistik, diploma kecergasan pertahanan, dan yang terbaru yang ditawarkan untuk sesi ini, sesi 2021-2022, kita ada program diploma dan Al-Quran. Okay, bukan sahaja kita punya tujuan pertahanan dan keselamatan, tapi kita juga melahirkan orang kata insan dalam bidang ulul albab. Memang kita ambil pelajar-pelajar, kita buka untuk pelajar-pelajar daripada lepasan yang tahfiz dan juga
SPM yang ada mata pelajaran ulul albab yang, yang terbaru sekarang ni memang dah terbuka. Mana belum belajar pelajar tahfiz dah tak perlu risau lagi. Okey, lepas ni aku nak pergi mana universiti. Memang ada program-program yang tawarkan untuk mereka. Okey. Bagi program diploma pentadbiran perniagaan dan diploma pengurusan logistik itu tidak bertemuduga dan kita base kepada merit dalam UPI online lagi. Diploma pengurusan diploma tahfiz dan tafsir Al-Quran temuduga, manakala diploma kecergasan pertahanan juga adalah bertemuduga. Diploma kecergasan pertahanan ni dia menjurus kepada program sukan. So mereka-mereka yang aktif sukan, yang pernah mewakili daerah negeri daerah, so boleh program diploma 3 tahun, manakala program diploma kecergasan pertahanan 2 tahun setengah. Okey, seterusnya kita ada program lepasan STPM setaraf, kita ada program sarjana muda. Kita ada 19 program sarjana muda di UPNM. Okey, kalau tengok pada slide yang kita paparkan, kita ada program sarjana muda doktor perubatan di bawah fakulti perubatan dan kesihatan pertahanan. So maknanya tadi saya cerita, mana-mana yang asasi perubatan tadi dia akan pergi ke sarjana muda doktor perubatan. Tapi kita juga ambil pelajar daripada luar. Ya. Kita ambil pelajar daripada luar, iaitu daripada pelajar lepasan matrikulasi, STPM, lepasan diploma untuk join di UPNM. Itulah itu saya tambah sikit juga. Ya, betul. Okey, itulah untuk mana-mana pelajar daripada lepasan SPM yang berminat untuk masuk ke Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Itu adalah salah orang kata salah satu daripada kelebihan dan juga kewajipan apabila anda masuk ke SPM program asasi ataupun program diploma. Apabila contohnya anda masuk ke program asasi, pilihlah contohnya asasi kebatan ke, asasi kejuruteraan ke. So apabila habis setahun mengikuti pengajian asasi itu, anda akan insyaAllah kalau anda lulus dengan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak universiti, anda akan terus akan ditawarkan ke program-program pilihan anda mengikut yang anda pilih ke program sarjana muda. Sebabnya, apa? Sebab kita program asasi kita adalah asasi feeder. Feeder tu maksudnya kita kita fokus dan kita menitik beratkan kepada pelajar-pelajar kita. Ada pelajar-pelajar kita yang dah habis daripada asasi tu, insyaAllah kita akan serap dan kita akan ambil jika anda berjaya dengan syarat-syarat yang tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak universiti, dan anda boleh terus tanpa melalui UPU, anda boleh terus kita tawarkan terus untuk dan sejana pun. Ya, betul. So, itu beza dia. Ya, betul. Okey, seterusnya kalau kembali pada saat tadi, kita ada program sarjana muda kedutaan awam, kita ada program sarjana muda kedutaan mekanikal, sarjana muda kedutaan elektrik dan elektronik kebudayaan. Okey, ini di bawah fakulti kedutaan. Selain bantu, kita ada program di bawah fakulti sains dan teknologi pertahanan. Kita ada program sarjana muda sains komputer seperti dalam slide. Kita ada program sarjana muda sains komputer sistem cerdas, artificial intelligence. Kita ada program sarjana muda sains komputer keselamatan sistem komputer. Kita ada program sarjana muda penyelidikan operasi dengan sains data iaitu OR. Kita ada program sarjana muda teknologi maritim. So siapa yang minat-minat nak belayar naik kapal, so boleh mohon sarjana muda teknologi maritim. Kita ada. Kita ada teknologi, kita ada simulator kapal yang paling canggih sekali, okey. Di PNM dia ada. Boleh naik sini, boleh tak masalah. So kita ada program sarjana muda sains kebudayaan logistik dan pengetahuan maritim. Okey, seterusnya di bawah fakulti pengurusan sumber manusia, pertahanan dan keselamatan. Kita ada juga sarjana muda pertahanan dan keselamatan Islam. Okey, untuk lepasan staff, STPM ada alian agama, boleh mohon, tak ada masalah. Kita ada program kepolisan, keselamatan global. Kita ada program hubungan antarabangsa, diplomasi dan keselamatan antarabangsa dan juga latar akhir. Kita ada program sarjana muda sains, sarjana muda sains sosial, bahasa dan kemudian di bawah pusat bahasa. Okey, itu adalah antara program-program yang kita ada, produk-produk yang kita ada di UPNM. So, kena tanya hati, kena tanya apa, pilihan kita minat, mohon. Okey, itu daripada saya tentang apa yang kita ada di UPNM ini. Alright. Itu sebenar sedikit lah, okey. Itu semua adalah program-program yang kita tawarkan di UPNM itu sendiri. Okey, Cik Khairi, kita teruskan lagi untuk mengetahui biasanya lah mana-mana universiti ni, okay, universiti awam ke, universiti swasta ke, pastinya ada program. Boleh ceritakan sedikit apakah program yang menjadi kegilaan pelajar-pelajar untuk memohon di UPNM?
Okey, kalau ikutkan sebab dia kan kita tengok dah apa kata trend-trend dah sebelum-sebelum ni melalui laporan statistik masukan kita kita dapat daripada KPT. Top program kita di panel adalah asasi pengurusan dan strategi. Manakala bagi program diploma pula adalah diploma kecergasan pertahanan. Ini memang top program top orang kata apa top demand. Maknanya menjadi pilihan utama di dalam UPU online. Nah, itu kata-kata. Mana program-program yang top di panel. So mana mereka-mereka yang terpilih tu adalah mereka-mereka yang di kalangan yang terbaik antara yang terbaik kan terpilih tersebut. Okay. So yang itu adalah produk-produk yang kita adalah kata signature UPNM tersebut. Okay. So bagi mereka pelajar-pelajar yang di luar sana, so betul pilih mesti ada yang ada yang unik dan yang lain daripada yang lain. Itu yang saya yang tekan kat sini. Alright. Memang itu adalah problem kegilaan ramai lah. Yeah. Jangan lepasan SPM dah tahu dah, oh okey aku harus pilih yang ni. Okay. Yes. So persaingan dia pun hebat-hebat lah kan. Yeah, kalau yang kecergasan tadi semestinya atlet-atlet lah yang bertaraf antarabangsa. Semestinya banyak juga pencapaian kita kalau kita nak nak kongsi yang pertama. Banyak juga pencapaian kita dah lakukan di peringkat bukan setakat di peringkat universiti saja tapi di luar negara. Kita pernah menghantar kita punya atlet ke Sukansi ya. Betul. Ke Sukansi dan tak silap saya dia pernah dapat peringkat kita dapat peringkat silver. Silver. Okey. So kita teruskan lagi dekat betul dikatakan pada sekitar laporan diri pelajar program asasi bagi kemasukan akademik 2020-2021 pada 15 dan 16 Ogos tahun lalu. So jom kita sama saksikan sedikit bingkisan. Pada pelajar-pelajar yang lain. Okey. Kita masih berada di dalam bangunan tuah ataupun asrama tuah. So kita menyambut kedatangan pelajar-pelajar baru dari program asasi dan diploma tahun 2020-2021. So ini adalah pelajar-pelajar kita. Handsome segak gaya. Okey, di sebelah sini Ashwin Rajendran. Ashwin Taufik. Taufik Fazli. Fazli. Ni Muhammad. So mereka adalah pelajar-pelajar baru. So saya nak tanya sikitlah. Okey, mengenai apakah harapan mereka bila dah masuk UPNM ni? Dapat berjaya. Berjaya. Lagi nak bangga ke mak bapak? Ha, bangga ke mak bapak, nak jadi slim. Oi, nak jadi slim. Slim macam saya ke? Ya. Okey. Ashwin, macam mana? Nak capai cita-cita saya. Cita-cita nak jadi apa? Pakar ekonomi. Pakar ekonomi. Yeah. Dalam bidang? Dalam ekonomi bidang. Lah. Yeah. Dah pakar ekonomi. Ekonomi kan? Hmm. So, okay. Macam mana? Dah datang ke UPNM ni? Nak berjaya dan ubah kehidupan keluarga. So, daripada B40 jadi M40 jadi. T40 lah. T20 lah. T20. T20 lagi bagus. Okay. So, macam mana? Dah masuk UPNM ni tengok macam mana keadaan? Alhamdulillah, selesa. Alhamdulillah, selesa eh. Mantap. Kawan-kawan macam mana? Alhamdulillah. Okay, kita masih berada di bawah lobi asrama Jebat yang menempatkan pelajar-pelajar baru sesi kemasukan 2020 dan 2021 bagi pelajar asasi dan diploma di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Hari ini kita berkesempatan dengan seorang pelajar bersama ibu bapa untuk kita bertanyakan sedikit apa perasaan dan sebagainya mengenai UPNM. Okey, sebelum itu kita minta pelajar ini memperkenalkan diri dululah. Nama dan dari mana? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Zulaika binti Hasmuzi. Saya berasal daripada Kelang. Oh, dari Marang ni jauh ni. So pukul berapa tadi tuan bergerak dari Marang ke ataupun stay dulu ke sini ke macam mana?
Sebenarnya kita daripada Terengganu semalam dah. Kita tidur kat rumah adik lah, adik ada sekitar sini. So supaya senang lah, tak tergesa-gesa. So pagi tadi kerak dari pukul berapa tu? Pagi tadi pukul 8.30, pukul 9 macam tu lah. Okay. So kita nak tanya juga, okay, harapan puan, macam mana harapan untuk anak ni yang ke menyambut pengajian di UPNM? Saya sebagai ibu memang menaruh harapan yang tinggi lah, agar dia menjadi orang yang berjaya untuk bangsa dan negara, dan menjadi orang yang soleh dan solehah. Itu yang penting. Okay, saya nak tanya juga Anis, kenapa awak memilih UPNM? Sebab saya memilih UPNM ini adalah kerana pada zaman sekarang pekerjaan, untuk mendapat satu pekerjaan itu amat susah bagi walaupun kita mempunyai segulung ijazah. Jadi UPNM merupakan salah satu platform yang saya dapat mencari pekerjaan. Jadi salah satu pekerjaan tertera juga adalah salah satu impian saya lah dari kecil. Saya ingin membantu negara dan naikkan nama negara. InsyaAllah kita sama-sama doakan. So bagi tuan, bagaimana perasaan tu bila anak dihantar ke sini? Saya rasa teruja, berdebar dan anak perempuan dihantar ke universiti yang berteraskan defense ataupun ketenteraan. So kita sama-sama doakan untuk Anis, semoga berjaya dan terus sukses dalam apa jua apa jua bidang yang dituduli. Kita sama-sama dan sekian terima kasih. Tadi video sedikit bingkisan. Okay. Itulah tadi sedikit bingkisan yang telah kami sediakan pada tahun lalu. Pada masa itu pun kami bergelut juga sebenarnya dengan kita tahu kan daripada tahun lepas dengan pandemik COVID-19. So memang agak sukarlah pada ketika itu. Tetapi Alhamdulillah kita dapat menyambut baik kedatangan pelajar-pelajar baharu bagi program asasi dan diploma pada ketika itu, ya. Alhamdulillah, jadi jalankan selama 2 hari dan Alhamdulillah tak ada apa-apa yang buruklah berlaku pada ketika itu. Jadi kami di sini menyeru dan pelajar-pelajar yang bakal masuk pada sesi kali ini, iaitu sesi kemasukan 2021-2022. Okey, kami sedia menunggu kehadiran dan kedatangan adik-adik semua. Okey, kita teruskan slide kita. UPNM kita kenali sering menerapkan elemen tradisi keintelektualan dan juga peningkatan jati diri dalam setiap pelajarnya. Encik Fadil, boleh ceritakan sedikit bagaimanakah kehidupan sebenarnya ataupun rutin pelajar-pelajar dari UPNM? Okey, terima kasih saudara moderator. Okey, dia sebenarnya apa-apa pun adik-adik kena datang ke UPNM, kena belajar ke UPNM baru kita boleh rasa feel tu, kan? Tapi sebagai orang kata apa ni, kita saya boleh berkongsi lah. Orang kata sedikit kemudian kepada adik-adik yang telah belajar sebelum ini, yang telah menamatkan pengajian di UPNM. So apa yang boleh saya kongsikan, okey, seperti saya dah maklumkan sebelum ini, dekat UPNM kita ada dua kategori pelajar. Pelajar awam, kita ada pelajar KL. So dari segi orang kata suasana pembelajaran sama seperti universiti lain, tiada beza pun, belajar seperti biasa daripada pukul 8 sampai pukul 5. Cuma membezakan mereka adalah beberapa perkara. Sebagai contoh, okey, saya ambil yang paling orang kata popular lah berkaitan dengan pegawai kadet. Okey, beza pegawai kadet dengan pelajar awam macam mencari dulu. Pelajar, kita dulu belajar saja. Belajar saja pukul 8 hingga pukul 5 kan. Tapi bagi pegawai kadet, ada dua tuntutan yang perlu dibuat oleh mereka, iaitu yang pertama, mereka perlu belajar seperti pelajar-pelajar biasa, mengikuti program-program yang telah diambil oleh mereka. Mereka perlu menjalankan ketenteraan yang akan ditadbir selia ataupun dimonitor oleh pihak
daripada AFK ataupun kita panggil akademik latihan ketenteraan. So di situ AFK ni adalah terdiri daripada pegawai-pegawai tentera daripada lapisan, berbagai lapisan pangkat yang mana julatih-julatih akan menyediakan beberapa silibus berkaitan dengan latihan ketenteraan lah. So sebagai pegawai kadet, anda bertanggungjawab untuk memenuhi kedua-dua peluang tu lah. Anda perlu belajar dan pada masa sama untuk menjadi seorang pegawai tentera. Sebab kita menceritakan menjadi seorang pegawai tentera, anda adalah barisan hadapan ni. Barisan hadapan yang akan memperjuangkan, yang akan mempertahankan rakyat-rakyat Malaysia ni. Jadi untuk menjadi seorang pegawai tentera yang mempunyai karakter yang kuat, jadi latihan ketenteraan tu amatlah perlu. Jadi disebab itulah anda akan menjalankan langkah ketenteraan. Dan anda sebab anda sebab kita kata pegawai kadet, kita kata pelajar biasa. Sebab maksudnya anda dilantik oleh Kementerian Pertahanan menjadi pegawai kadet dan anda dibayar gaji. Itu beza tu. Kalau saya dulu pelajar, manalah nak dibayarkan guna PT-PTN yang kita pakai. Marah kan. Hari ini anda akan dibayar seperti penjawab awam yang biasa. Perkhidmatan dah dikira masa tu. Betul. Dan tak salah saya, gaji bulanan permulaan dia lebih kurang dalam RM1,200. RM1,200. Ya, RM1,200. Tahun 1 RM1,200, bayangkan. Tahun 1 saja dah muda Okay. Bulan bukan satu semester. Sebulan gaji. Kalau katakan Perdana Menteri umumkan ada bonus ke apa, anda pun dapat juga. Memang dapat sama macam penjawab awam. Dia macam bekerja lah. Sebab tu tadi, kerja anda adalah menjalani latihan ketenteraan. Pada masa sama anda mesti wajib mendapat ijazah yang telah di, yang telah dinilai, yang telah diumumkan itu, dan anda dibayar gaji. So orang kata tiada apa-apa lah, tadi isu tiada masalah. Sebab anda dibayar gaji, anda buat kerja tu dan anda dapat kedua-duanya, dapat orang kata degree, ijazah dan juga gaji. Tugas belajar kan, belajar saja cuma dia kan. Makan bisa tanggung. Kalau ikut sebenarnya gaji dalam dah tadi saya cerita tadi gaji dah dapat kan. Pada masa sama yuran pengajian ditanggung, elok makan ditanggung. Semua yang ditanggung lah. Semua tanggung. Kalau dalam bahasa orang kata bahasa kampung. Bahasa kampung bahasa pasar. Daripada atas kepala sampai bawah ke tumit tu semua ditanggung. Semua tanggung lah. Jadi apa kita nak kan? So saya semua kalau saya dulu kalau Yusif tahanan tu ada, saya dah join lah. Memang join lah. Didi hampir-hampir join tapi cuma dia ni. Apa Didi? Ayah tak bagi. Kecenderungan saya tu mungkin di arah yang berbeza. Tapi saya pun nak berkongsi sedikit lah. Kalau dulu kalau pilihan UPNM ni bukanlah menjadi pilihan utama saya. Sebab saya masih belum mengenali UPNM dulu sebenarnya. Bagaimana konsep dia. Tetapi setelah saya berkhidmat dengan UPNM, baru saya nampak okay, apa keunikan dia, keistimewaan dia, kehebatan dia. Daripada situ saya rasa macam, ya Allah, kenapa dulu aku tak sedar bahawa UPNM ni adalah satu gedung ilmu yang aku harus lanjutkan pelajaran. Kita dah rasa kat sini, baru kita nampak. Tadi saya hanya cerita pasal pegawai kadet. Saya belum masuk lagi kategori pada pelajar awam. Walaupun pelajar awam, nampak pelajar awam, tapi orang kata dia bukanlah kita memandang rendah ataupun memandang orang kata tidak mengambil berat kepada pelajar ni. Pelajar ni pun sebenarnya pelajar biasa di universiti lain. Sebab kalau anda datang ke dunia, mana akan lihat pelajar-pelajar awam ini apabila pergi ke kuliah dengan apa kata etika pakaian dia yang kata yang standard, yang smart. Kalau di PNM ni contohnya kalau pelajar lelaki dia akan pakai baju long sleeve, baju berlengan panjang, bertali leher, warna putih, seluar warna hitam. Dan sama perempuan berbaju kurung. Jadi apabila kalau kita saya dululah, kalau belajar dekat tempat apa universiti lama saya, kita pakai seluar jeans pun ada kan, contohnya kan. Ataupun maksudnya etika pakaian tu tidak diambil berat. Yang mana kurang, orang kata kurang diambil berat. Jadi di universiti tanah itu perkara-perkara tu ada dalam dia. Itu sebab tu kita kata walaupun anda adalah pelajar awam, walaupun nanti apabila anda habis belajar di UPN nanti, apabila anda anda ditemuduga oleh company, mereka dapat lihat juga orang kata karakter betul anda
pada universiti penyandang, tak kira lah anda ni sebagai penolong kader ataupun pelajar awam. Sebab pelajar awam pun you akan dah, you duduk di UPNM selama 3 tahun, 4 tahun ataupun 5 tahun, anda akan dididik dengan orang kata budaya-budaya yang positif ini. Kita tidak menjadikan anda sebagai seorang tentera, tapi keutamaan seperti dari segi aspek disiplin, masa akan menjadi orang kata perkara-perkara yang memberi orang kata nilai tambah dan juga manfaat yang mana anda akan dibudayakan seperti begitu. Dan akhirnya besok apabila anda keluar sebagai seorang pelajar yang berjaya, anda pergi bekerja, perkara-perkara itulah yang akan membantu. Saya memang bersyukurlah kalau saya dahulu, macam tadi lah macam kata Cik Didi, kalau universiti pertahanan tu ada, saya dah join dah. Sebabnya bukan apa, sebab apabila saya dah join, saya telah di orang kata dibudayakan dengan orang kata menghargai masa, protokol, disiplin, gaya, karakter. Jadi kalau saya keluar dulu, memang yang saya kata dapat kerja. Lepas tu dari GE tu tinggi. Itu kita kata beza lah kan, universiti pertahanan dengan universiti militer. Setiap universiti ada kelebihannya, tapi apa yang saya ingin titik beratkannya, ini adalah perkara-perkara yang orang kata menjadi orang kata nilai tambah dan juga keunikan dan juga kelebihan jika anda belajar di universiti pertahanan. Nampaknya kita mempunyai identiti kita sendiri. Itu semestinya. Sebab kita nak membezakan UPNM ni dengan pelajar-pelajar dan graduan-graduan daripada universiti awam yang lain. Semestinya. Sebab kita ada our own identity. Kalau manusia biasa pun kita ada expectation sendiri. So kita mesti tanah kita ada expectation kita sendiri. Itu dia cari. Kalau nak dapatkan expectation tu, maka mohonlah di UPNM. Betul, insyaAllah. So kita ke slot seterusnya, kita akan ambil sedikit soalan-soalan yang diutarakan di dalam Facebook. Kita ada soalan yang soalan panas ni Panas. Bersedia untuk menjawab ya ahli panel kita. Soalan saya pilih soalan-soalan yang panas je. Okey. Okey. Soalan ini datangnya daripada Nurul Izzati. Apakah cabaran sebagai pegawai kadet dan pelajar awam UPNM? Saya rasa kalau boleh komen sikit lah, sebab tadi pun kita dah cerita banyak juga ni. Dia pun nak tahu apakah cabaran sebagai pegawai kadet dan pelajar awam UPNM. So, benda tu nak bagi siapa ni jawab? Siapa nak jawab? Okay, boleh kan? Okay, macam Encik Fadi dah terangkan tadi, cabaran apa itu adalah kelebihan-kelebihan pelajar awam, pelajar kadet. Kalau cabaran dari segi kadet, kita dah beritahu military, regimental punya life. Maknanya, kehidupan you memang terikat. Jadual, ada rutin, ada semua map. Fokus kepada yang itu kalau kadet. So, kalau cabaran bagi pelajar awam, just normal macam universiti lain lah. Cuma kalau yang apa yang awam ni dah ada latihan palapes. Tapi latihan palapes pun pada cuti semester sahaja. So selebihnya you memang kata apa, mesti macam mesti lain, pelajar awam ni. Tetapi tak bolehlah bebas keluar apa semua. Kita ada peraturan macam mesti lain juga. Kecuali pelajar awam ni, pelajar UPNM ni totally sebenarnya duduk di dalam kampus. Kita yang satu lagi lebihan kita duduk dalam kampus semua. Daripada awal masuk sehinggalah keluar, itu kelebihan dia. Pengajian. Semanyak pengajian. Okey. Cuma saya jadilah pada saudari Nurul Izzati kan? Nurul Izzati. Okey. Nurul Izzati, kalau katakan ada rezeki dapat masuk ke UPNM, DPD UPNM, anggap itu sebagai orang kata keunikan dan juga kelebihan untuk menjadi seorang pegawai kadet. Macam saya pun dah jelaskan tadi dia ada awal tadi. Adalah orang kata insan-insan yang terpilih. Istimewa yang mana anda dapat jadi seorang pegawai kadet. Menang nak jadi pegawai kadet ni bukan senang tau. Sebabnya tadi Cik Kaizir pun, panel kita pun telah menerangkan yang mana program-program kita diasasi untuk lepasan SPM ada ujian-ujian ataupun temuduga yang perlu ditempuhi yang perlu di perlu dilakukan sebelum anda dipilih untuk menjadi pegawai kadet. Jadi apabila anda telah berjaya kepada ujian-ujian ataupun pemilihan kepada pegawai kadet tu, jadi agak itu sebagai orang kata bukan cabaran, kekuatan pengalaman. Sebabnya apabila anda menjadi seorang pegawai kadet tu, anda akan dibentuk ataupun orang kata kita akan develop you menjadi pegawai kadet.
kata berjiwa, orang kata keteteraan tu. Dan disiplin memang tidak boleh dipisahkan lah. Betul. Ada paturan, regimental, itu semua adalah part of daripada orang kata budaya seorang pegawai tentera itu sendiri. Okay? Kita pergi ke soalan seterusnya, datangnya daripada UBKD MOS. Okey, ada peluang tak ataupun chances lah untuk belajar di Doma ni untuk dijadikan sebagai pegawai kita? Okey, untuk belajar diploma, okey, kita macam kita sebenarnya okey, belajar diploma, okey, katakan anda masuk ke program diploma, kemudian anda jangan habis sampai diploma tu saja, anda terus join juga lagi orang kata mohon di PNM juga kepada program-program orang kata sarjana muda yang kita ada tu, yang kita telah jelaskan di awal orang kata program yang sesuai dengan anda, habiskan pengajian tersebut. Lepas anda habiskan pengajian tersebut, pada masa sama di PNM, anda masa sarjana muda tu ada join pelapis, join pelapis. Yeah. Apabila anda join pelapis, anda dah habis program pengajian telah dikumpulkan oleh pihak PNM. Yeah. Kemudian di peringkat Kementerian Pertahanan ada satu skim yang dipanggilkan skim pegawai pergraduan. Okey, skim tu yang mana anda boleh apply, melalui laman web yang telah disediakan yang isi apa-apa saja dokumen yang diperlukan, dan Kementerian Pertahanan akan mengadakan sama juga sesi temu duga, dan anda selalunya menjadi satu orang kata kelebihan. Apabila anda adalah bekas pelajar daripada Universiti Pertahanan, selalunya sebab tadi kita kata ya, Universiti Pertahanan dan Sinar Benzer dia beza, saya lupa tadi. Kita berbeza dengan universiti lain, selalunya mesti berikan pengajian tinggi. Kita ada dua. Tapi kita ni ada dua, orang kata mak ke bapak ke, kita ada dua. Kita di bawah Kementerian Pengajian pengajian tinggi. Pada masa sama, disebabkan kita kita melahirkan pegawai kadet untuk menjadi pegawai tentera untuk Kementerian Pertahanan, maka Kementerian Pertahanan sentiasa mengambil berat berkaitan dengan perkembangan Universiti Pertahanan. Sebab tu tadi saya kata tadi, NC kita adalah daripada pegawai tentera. Okay, itu dia. So insyaAllah, kalau anda masuk diploma, masuk degree, mohon skim graduan 6 bulan, anda boleh jadi pegawai. Ya betul, dia akan training nanti. Ya. So, keluar pun sama jadi pegawai tentera. Cuma semasa belajar di PNN, tak boleh lah dia ikuti pengajian latihan pelatih. Dia ada laluan dia lah. Betul. Cuma peluang tu ada. Peluang ada, jangan risau. Ini masih ada yang masih kurang jelas lagi dengan permohonan kita lah, permohonan UPNM sendiri. Kita dimaklumkan setiap kita punya program tu ada temuduga, okay? Yeah. Khususnya temuduga lah. Jadi apakah konsep temuduga tu sendiri, macam mana temuduga itu dijalankan, ada fitness test ke, fitness exam ke apa ke, boleh terangkan sedikit. Dan macam saya kata tadi lah, temuduga tu dijalankan bagaimana? Itu semua yang nak tahu tu, walaupun kita dah terangkan semua berkonsep temuduga kecuali program diploma sahaja. Ya, betul. Boleh terangkan sedikit Cik Kaiti? Okey, terima kasih Cik Didi. Okey, untuk makluman, apabila pelajar-pelajar memohon dalam UPU online, okey, kita akan dapat data dulu pilih UPNM. So maknanya nama-nama yang pilih UPNM pilihan pertama kita panggil berdasarkan kepada trayakan akademik yang cukup. So kita akan temuduga secara fizikal. Okay, temuduga ni dijalankan oleh pihak Kawasan Tenaga Kerja Kementerian Pertahanan, ya, bukan kita dan kerjasama UPNM lah. Okay, so temuduga fizikal lakukan. Kalau sebelum ni memang dia akan buat temuduga fizikal, dia akan lihat kepada hari pertama, dia akan buat pemeriksaan penuh. Pemeriksaan penuh kesihatan. So dari situlah dia akan tengok kalau ada flat foot ke, dari segi ada rabun dan semua. So hari pertama tersebut kita akan di reject, tapi kita bagi peluang juga tadi kan. Kita bagi peluang. So sekiranya pelajar okey, kalau katakan dah reject yang tu, reject tu bukan tidak boleh masuk UPNM. Reject tu adalah gagal temuduga untuk menjadi pegawai kadet. Tetapi untuk jadi pelajar UPNM, masih
awam itu yang Encik Fadil terangkan tadi, ada pelajar kadet dan pelajar awam tadi. So benar-benar tu kadang-kadang pelajar salah faham. Sebab bila dia kata masuk universiti pertahanan jadi kadet. Tidak, sebenarnya kita ada dua jenis tadi kan. So maksudnya pasal ujian saringan kesihatan tu dibuat, ujian kesihatan tu dia ada beberapa ujian lah. Contohnya tadi seperti yang dimaksudkan oleh Encik Aizir, dia akan lihat dari BMI anda, tinggi, berat, dia akan lihat juga daripada dia anda punya plepo tu apa dia, plepo tu yang berbeda tapak kaki kita tu lah, tidak. Lepas tu dia akan cuba lihat daripada mata anda, lambung ke tidak, tulang belakang bengkok. Jadi kenapa ujian tu dibuat? Sebab anda akan menjadi seorang pegawai kadet, pegawai kadet, dan akhirnya nanti apabila anda dapat pengajian, anda akan jadi pegawai tentera. Jadi sebagai seorang nak jadi pegawai tentera ni bukan mudah. Contoh apa dia, ada adik-adik eh. Sebab menjadi seorang pegawai sepatutnya kita kata dia punya karakter dia beza. Dia menjadi solid tu bukan saja solid dari segi fizikal dan juga intelektual. Intelektual tu kita akan isi dengan belajar di universiti pertahanan. Tapi pada masa sama fizikal kena cantik. Itu yang tadi lah. Dia akan check daripada semua tu. Jika anda berjaya, alhamdulillah. Jangan katakan anda tidak berjaya pada ujian saringan kesihatan tu pun. Disebabkan anda masih berminat untuk masuk ke universiti pertahanan. Dengan kelayakan akademik anda, ya, betul. Kita sentiasa buka dan anda boleh menjadi pelajar awam. Ya, betul. Kalau dulu lah, dia kita pergi promosi, jom masuk IPT, promosi dekat mana-mana kanibal integrasi. So ada parent-parent yang datang kat buku kita ni, oh dah jadi askar ni, jadi askar. Kalau betul. Di Kelantan kat kata, oh tak boleh ni jadi askar. Jadi stigma masyarakat. Jadi askar. Oh bahaya ni. Kanak. Oh, tidak. Jadi kita ni beberapa kali kita akan tetap menerangkan bahawa UPNM bukanlah bukan. Memang kita ada dua kategori pelajar. Okey, kita ada pelajar awam, pelajar kadet. Tak usah jadi pegawai kadet pun jadi pelajar awam. Mudah kira. Cuma dia beza kita pelajar awam kita. Itu tadilah. Maksudnya kalau anda untuk kalau nak ingin membina kata sasia karakter, itulah beza dia apabila anda join ke universiti pertahanan ni. Beza dengan universiti awam lain. Mana anda akan kereta anda akan kita develop. Kita akan bantu mak dan bapa anda untuk kita develop. Kita bantukan. Ya, betul. Itu dia. Jadi universiti pertahanan ni kadet memang dah jadi tu. Orang kata berbeza dengan universiti lain. Tapi pelajar awam pun bukan biasa-biasa. Bukan sama-sama je macam universiti lain. Kita ada orang kata modul yang kita akan bantu mereka. Walaupun universiti kita universiti bonsu, tapi yang biasanya yang bonsu tu yang selalu apa menyelah kan. Ya, kita tak ramai tapi kita ada. Ada dapat faham kan siapa yang tanya tadi tu. Kalau dah dapat detail mungkin nanti boleh pergi ke laman web kita lah. Nanti kita akan pandu di akhir nanti kita sisi itu membuat lagi kan. Sebab kita masa pun masa dah mencuburi kita. Anda boleh call, anda boleh laman web kita, semua boleh. Boleh call IPN. Kita boleh engage sepanjang ini. Ya, betul. Kalau yang hubungi saya terus pun boleh. Saya cuba cakap dengan sebaik mungkin lah. So maksudnya kat sini, peluang pelajar-pelajar tu sebenarnya tidak tertutup. Kita nak buka mentaliti sebenarnya. Jangan kata IPN USD, oh tentera. IPN dia tentera. Betul. Sampai kami pergi promosi pun, aduh. Yeah. Betul. Itulah stigma yang selalu bermain. Tapi kita tak pernah putus asa diri kan. Tetap bagi yang terbaik di antara yang sebab terbaik. Sebab tu kita kata tadi, walau macam mana pun GE kita tetap nombor satu. Yeah. Setiap tahun kita ni top 3 je lah. Kita belum pernah jatuh lagi. Kita jaga. Sebab kita tahu, kita melahirkan memang seorang pemimpin yang berwibawa sesuai dengan kita punya topik pada hari inilah. Okey, soalan terakhir lah kita mungkin daripada FB tadi, ramai tak perasan sebenarnya untuk lepasan STPM sekarang dia banyak jenis kan STPM sekarang ni. So boleh ceritakan laluan kepada mereka yang bukan daripada STPM tapi daripada STPM sekarang ni, laluan untuk memohon ke UPNM. Okay, especially matrikulasi dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita ada program lepasan STPM ni, kategori dia mengatakan apa, lepasan matrikulasi, lepasan STPM, lepasan diploma daripada UA, daripada politeknik, diploma APTS. Tapi kita tak ada masalah, kita memang ada kategori-kategori semua ambil.
saya berbeza kita sendiri daripada asasi tersebut, kita top up dengan pelajar-pelajar daripada luar. Bukan kata okey UPNM tak boleh masuk dah, memang tak boleh masuk daripada diploma, daripada STPM, daripada asasi tadi. Kita boleh masuk tetapi dia jadi pelajar awam. Tetapi juga kita ada buka, tak lupa yang cik Fadi kan, kita buka peluang kepada, kepada mereka-mereka yang daripada lepasan matrikulasi, lepasan STPM ni yang berminat nak jadi kadet, kita panggil untuk temuduga itu untuk ditawarkan sebagai pegawai kadet. Sebab pelantikan pegawai kadet ni adalah bermula pada tahun 1 degree di mereka. Okay, so maknanya jangan kata pelajar-pelajar STPM dengan matrik ni tak ada peluang untuk jadi kadet. So ada peluang untuk jadi kadet, jangan risau. Itu peluang-peluang dia. Itu yang penting, mohon melalui UPU online yang dan sekarang dah buka kan, sekarang. Bukan saja mohon, mohon tu boleh mohon. Betul. Tapi yang apa yang paling perlu dilakukan dan paling kena dibuat yang adalah pilihan pertama adalah UPN. Pilihan pertama kena jangan cakap nanti telefon, nanti telefon Didi kata tak panggil pun, kita dah pilih UPNM. Kita check balik data pilihan UPNM yang kelima macam mana. Kalau kita ada orang kata awet ke boyfriend, mesti kita nak yang 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 kita suka tu yang di atas, yang di atas. Yang 2, 3, 4, 5 tu. Betul, nak cari calon suami, nak cari calon istri pun mesti adalah pilihan pertama. Ya, betul. Tak ada juga, pilihan kedua, tak ada pilihan ketiga. Ya, ya, betul. Okay. So, kita habiskan dengan soalan yang, ini kira soalan yang hot jugalah. Okay. Hot topik kita, iaitu kita sering dihujani dengan pelbagai-pelbagai soalan lah. Kadang-kadang kita di, dihubungi melalui telefon dan sebagainya. Boleh tak berkongsikan sedikit tips? Okay, contohnya yang yang biasanya yang akan call dia kata, okay, saya dah memohon ni pilihan pertama. Saya dah memohon UPNM. Masih ada tawaran daripada UPNM tu. Jadi, boleh tak bagi sedikit tips-tips yang berguna lah agar pelajar-pelajar ni, biasanya pelajar-pelajar lepas SPM ni dia tak tahu tau nak memilih. Betul. Dia tak tahu tips-tips yang terbaik yang boleh diaplikasikan untuk memohon program-program di UPNM. Okay. Okay. Antara pertama yang yang sebelum-sebelum ni lah, yang kesilapan-kesilapan yang, yang pernah pelajar-pelajar lakukan, apa yang kemudian kita dapat tahu, dia nak, sebenarnya dia nak keputeraan, tetapi dia letak pilihan yang pilihan pertama dia adalah asasi perubatan. Dia tak asasi perubatan yang pertama. Memang result dia baik, memang result dia straight A apa semua, tapi dia, dia nak jadi engineer sebenarnya, tetapi oleh mungkin dia silap letak ke ataupun ni, dia letak pilihan pertama dia adalah asasi perubatan, asasi kedua adalah keputeraan. So kita panggil pilihan pertama tu untuk kita tahu kan pilihan pertama adalah asasi perubatan. So bila dia dia masuk, itu yang kata apa, janganlah buat begitu sebab dia dah menutup satu peluang pada orang lain. So kalau tip yang pertama saya kata, mesti letak apa program yang kita minat dahulu di pilihan yang pertama. Okey, kalau nak betul-betul masuk UPNM, pilihan pertama asasi keteruteraan, yang pilihan kedua tu kita buatlah asasi pengurusan. Okey, supaya nama kita tu terpilih untuk dipanggil dalam saringan temuduga. Tapi pada masa sama saja, kita kena ingatkan juga kepada adik-adik ni. Betul. Betul, anda minat kepada kejuruteraan, tapi anda kena lihat juga kepada kelayakan akademik. Kelayakan akademik juga. So macam mana orang tu tadi lah, macam tadi Cik Kajian kata tepuk dada tanya selera apa semua tu kan. So kalau kalau selera tu punya, selera tu saya andaikan kepada kerajaan akademik tu dah, tak berapa pergi, janganlah minta pula program yang contoh perubatan. Contoh kita ada RM2, tapi selera kita nak makan, tak boleh lah. Ayam panggang, tak boleh lah. So maksudnya dia kena, orang kata, pilih dan pastikan asasi yang dipilih tu mestilah menepati apa yang anda nak dan juga menepati kerajaan akademik yang betul. Anda ada. Sebab kita kena ingat dan sebab itu persaingan. Kita setiap tahun produk-produk yang akan memohon ke semua universiti termasuk UPNM berjumlah berpuluh-puluh ribu. Berpuluh-puluh ribu. Kita ada 20 universiti. Betul. Jadi kita nak, orang kata tak semuanya kita boleh ambil. Jadi sebab tu pada masa sama, anda kena buat pilihan bijak lah. Ya, betul. So kalau katakan memang betul minat UPNM, nak masuk-masuk UPNM, buat pilihan pertama. Dan yang kedua tadi, tengok kelayakan akademik dan buat pilihan yang betul dari segi asasi. Ya, betul. Asasi yang anda ataupun diploma yang anda minat lah di UPNM. Itu betul. Sebab kita pun ada cutting off sebab dia kan. Ya, ada cutting off. Contoh, memang syarat dalam UPU online yang kita tetapkan syarat itu adalah syarat minimum. Minimum memohon. Okey. Nanti jawatan kuasa pemilih akan cutting off pula untuk berapa yang kata
Satu antara yang saya pun saya perasan lah, kesilapan yang dibuat oleh pelajar ni, okey. Selepas ini adik-adik semua akan beli nombor PIN di BSN bila tarikh telah diumumkan nanti kan. So anda akan masuk ke laman web UPU untuk mengisi lah pilihan-pilihan yang kita sebutkan tadi. Betul. Apabila anda isi tu, macam kita dah jelaskan lebih awal tadi, buat pilihan yang betul, buat pilihan pertama UPNM. Lepas anda dah buat pilihan tu semua betul, pastikan di akhir tu nanti ada butang submit. Butang tu orang kata hantar. Tekan butang tu, jangan tak tekan. Dia tak tekan. Tapi dia pun snapshot dia punya gambar tu konon-konon. Dia dah mohon dari UPNM. Lepas tu apabila proses pemilihan tengah dibuat ataupun dia dah buat pemilihan semua universiti, dia kata saya punya kerajaan akademik sekian tinggi lah contohnya kan. Tapi kenapa UPNM tak panggil ni? Saya confused. Bukan saja dia confused, saya sendiri pun confused lah. Kenapa kami tak panggil? Jadi apabila kami check berjalan sistem, rupanya anda tak tekan. Macamnya kesilapan mudah yang dibuat oleh pelajar tu. Tak tekan butang submit. So kalau ada ibu bapa yang menonton pada pagi ni, saya harapkan ibu bapa dan juga adik-adik ni semua, benda-benda kecil tu adalah orang kata kesilapan mudah yang dilakukan oleh anda sendiri, bukan kami ya. So pastikan, tekan butang submit. Jadi apabila tekan butang submit, insyaAllah kalau anda memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak universiti, UPNM pasti panggil anda, insyaAllah. Lepas satu lagi, nak pesan kepada ibu bapa, nak pesan ibu bapa sebab sekarang kan ibu bapa sebenarnya, ibu bapa sekarang, ibu bapa zaman-zaman apa, Y21 ni dia yang memohonkan untuk anak dia dalam UPU online. So, nak mohon, nak dulu, apa anak nak minat program apa. Okay. Cenderungan anak. Contoh kalau kita order dalam Foodpanda, kita tanya anak dia nak makan apa. Tapi kenapa UPU online tak boleh? Tapi itulah kita tanya dulu. Sebab bukan apa, nanti anak sendiri kita call, saya tak pilih pun program ni sebenarnya. Itu yang jadi kata apa, satu kesilapan lah. Itu tolong sangat-sangat ibu bapa, mohon tanya dulu anak apa program yang nak, dengan dia minat sebenarnya. Okay, nak pasal-pasal pun tak boleh zaman sekarang ni. Okay, satu dia lagi. Dia nak belajar, satu dia lagi, anak. Betul. Dia betul. So, satu lagi saya nak pesan. Mana-mana yang dapat keputusan yang baik nanti semuanya tolonglah, kata janganlah betul dapat 5A. Takut anda pilih asasi, pilih diploma dulu. Rupanya bila orang dapat nanti, rupanya nak masuk asasi balik rupanya. Ada jadi bila call UPNM, bila kita check balik, awak sebenarnya pilih diploma. Silap kat situ. Maknanya awak dah tercicir, datang ke OPBBA pula, jumpa DD Melayu semua. Kita based on apa pilihan belajar sendiri kita kan. Dah, pengalaman kita dah banyak tahun, macam-macam cara yang dimadikan semua. Jadi kadang-kadang salah satu lagi tip ya, kalau nak pastikan anda dipilih masuk ke UPNM tu, anda boleh buat juga. Pilihan pertama adalah UPNM, pilihan kedua pun UPNM, pilihan ketiga pun UPNM. Datang ke UPNM semua. Kalau anda punya kelakar akademik anda insyaAllah kata agak baik, kalau salah satu tu mesti kena. Kan, insyaAllah kita akan panggil kan. Jadi jangan buat pilihan yang kedua. Contohnya macam ni, anda pilih universiti A pilihan pertama, universiti B baru UPNM. Kenapa kami asyik dok kata tadi pilihan pertama UPNM? Dia macam ni. Sebab bila anda pilih universiti A tu sebagai pilihan pertama, UPNM sebagai pilihan kedua atau tiga keempat, jadi dia sebagai pelajar mereka, itu hak mereka. Ya, betul. Sebabnya, bukan apa, sebabnya universiti tu tak salah pun. Sebab anda pilih pilihan pertama bukan? Anda yang pilih pilihan pertama, jadi universiti tu dia punya hak untuk mengambil anda sebagai pelajar mereka. Dan apabila universiti pertahanan kata nak ambil, tak boleh sebab kita kalah, sebab anda pilih kita dua. Jadi satu dan dua mestilah pilih yang nombor satu yang menang kan? So sama je, itu ni jadi maksudnya konsep-konsep ini kena orang kata kena dipahami sepenuhnya. Ya, kena jelas. Memang kita dah tahu dah sekali. Kita bukan macam cerita yang Alibaba Pujan Lapor tu, yang pendek. Nombor satu, nombor tiga, nombor empat. Tak ada. Kita nombor satu, kita dah register dah. Maksudnya kalau kita keluarkan nombor tiga untuk diri ni, dua, tiga dan empat. UPNN nombor satu. Faham UPNN nombor satu dah. Okay. So maksudnya itulah nanti kita lepas orang kata buat bicara ni. Apabila orang kata untuk
ibu telah diumumkan nanti. Kalau ada ibu apa ataupun apa ada adik yang masih lagi tidak jelas ataupun masih medium dapatkan beberapa penjelasan, anda digalakkan nanti lah untuk call kita. Kita akan bagi nombor nanti kat dekat leader nanti. Anda boleh call. Mungkin dengan bantuan kita, kita akan bantu anda dalam masa anda nak isi tu, kita boleh bantu. Yeah, cuma dia kena ni lah, jangan apa orang kata, kena bersabar sikit lah. Yeah. Sebab kita ni kadang satu hari kita dapat panggilan apabila tempoh-tempoh ni, tempoh-tempoh orang kata kemasukan pelajar ni memang ramai lah. Sampai kadang kita orang kata tak pernah tangan nak angkat telefon tu. Betul. Jadi kalau tak dapat tu, jangan putus asa, teruskan untuk call kita ataupun email kita. InsyaAllah, di mana-mana platform pun kita akan cuba menjawab juga lah. Cuma kita ada Facebook kita sendiri, yeah, official, betul. Instagram, kita ada apa, Twitter kita ada. YouTube official BPA BNM kita ada. TikTok je tak ada. TikTok belum ada lagi. So saya to answer itu saja kot. Itulah orang kata beberapa tip ataupun nasihat. Kepada pihak kami, kepada adik-adik dan juga ibu bapa lah, dalam memilih BNM sebagai pilihan utama anda. Alhamdulillah, setelah bersiaran langsung. Sedar tak sedar kita dah sejam ya? Lebih sejam dari lebih sejam dah. Lebih sejam. Banyak benda lagi cakap lagi. Betul. Lagi-lagi orang yang pakar dalam bidang kemasukan. Okay, Alhamdulillah, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi atau lebih ringkas dikenali sebagai BPKP-JPP di atas penganjuran sesi bual bicara pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kaisil Oman di atas kesudian beliau memberikan sedikit ataupun berkongsi segala ilmu yang kepada pelajar-pelajar yang kita yang bakal menjadi pelajar-pelajar UPNM lah semestinya. Jadi saya hanya untuk memastikan kepada adik-adik semua, jadikanlah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini sebagai salah satu hentian ataupun pit stop anda selepas ini, selepas habis JSM, jadilah pilihan utama tu, pilihan pertama tadi UPNM di hati. Okay. So akhir kalam dari saya, daun selasih dilipat-lipat, terima kasih, buatlah pilihan yang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.